Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ni Zik nak buat test drive Asia 2023 kat belakang Zik ni. Kita nak tengok dia punya handling, dia punya cornering, dia punya leisure drive. Kita nak tengok, kita nak lenjan apa rasa dengan Asia 2023 ni. Sedap ke? Dan ada orang cakap dia lagi sedap daripada Myvi. Ya ke ni? Macam mepek je. Tak apa, Zik testkan kepada korang sebab Zik dah pernah rasa Myvi FL. Zik dah pernah rasa Myvi 2018. Zik dah pernah rasa Asia yang lama. Jadi Zik nak test drive ni, kita tengok sama-sama betul ke apa yang orang cakap. Sedap dengan Myvi. Zik tak percaya, memang tak percaya. Okey, jadi jom saksikan dengan Zik guys. Kita nak test drive untuk Asia 2023 guys. Kita dah masuk dalam, kita tengok apa yang rupa dia. Sekarang kita ada Auk Hakim, kita bagi full load hari ni. Dengan Faiz. Kita nak test, kita kasih test betul-betul. Bagi full load. So kita start. Tengok. Tapi free entry tak tunjuk ni. Nampak dia ada welcome. Memang cun guys. Memang sebiji lah, lebih kurang macam Activa. Okay, so apa yang Zik nak test drive pada Asia ni, kita tengok dia punya speed dia macam mana, dia punya maintain dia berapa yang sedap untuk maintain. Lepas tu kita tengok reviewer, banyak reviewer review banyak cakap, banyak cakap rasa dia lebih sedap daripada Myvi. Kita tengok betul ke lebih sedap daripada Myvi ni. Dia orang punya cakap ni memang clickbait ke apa. Tu Zik nak test betul-betul, kita tengok apa rasa. Dan first impression untuk Zik bila test drive ni, Zik dapat rasakan bahawa dia punya cockpit dia, dia punya ni besar, macam lebih kurang Myvi lah. Bila kita tengok macam ni, luas dengan dia punya model dia, memang sleek kan. Kita tengok ni memang luas, nampak luas lah daripada Asia berbanding Asia sebelum ni. Sebabnya chassis pun dia lebar sikit daripada Asia lama, dan juga dia panjang sikit daripada Asia lama. Tetapi dia tak sama macam Myvi baru lah. Myvi baru dia lagi panjang sikit lah, yang ni dia pendek sikit untuk Asia ni. Ok, jadi kita nak test, kita test pusing-pusing lah dulu. Kita try untuk leisure drive. Ok, kita tengok macam mana rasa dia. Ok, so kita buka luar. Jadi Zik takkan pakai power mode dulu lah. Kita tengok macam mana dia punya rasa dengan CVT dia. Ok, Zik pernah rasa Myvi facelift, rasa dia macam mana. Sebab kita nak compare kan, sekarang semua dah pakai CVT. So kita nak tengok dia punya rasa dia, untuk kita compare Myvi facelift dan juga untuk Asia berbanding sebelum ni. Alright, kalau korang tengok, dengar tadi itu adalah lane dipaca warning guys. So dia tak nak bagi keluar. Okay, setakat ni apa yang Zik rasa adalah berbanding dengan Asia lama, untuk Asia ni dia lebih smooth lah untuk gear. Sebabnya dia lah CVT 7 speed, dia boleh rasa lah smooth gear kat situ berbanding dengan Asia lama iaitu 480. Untuk di, kita bezakan dengan Myvi facelift, Zik rasa Myvi lagi sedap lagi lah kalau ikutkan. Kalau 1.3, 1.5 tak boleh nak ni lah, sebab Zik boleh dengar dia punya mengauman enjin tu. Dia boleh dengar kasar sikit. Sebab kalau korang tahu 3 silinder ni, korang tak boleh tahu lah macam mana yang dia punya rasa ni kan. Jadi yang ni pun dengar. Okay, Zik senapkan sikit. Ini tekan kan. Dia boleh dengar nauman. Kalau nak compare dengan Myvi facelift ni, Zik pun tak tahulah macam mana boleh cakap sedap. Mungkin dalam segi cornering, sebabnya chassis dah pakai di NGA. Kita try dulu, kita tengok cornering dia rasa macam mana. Awak dah goyang Okay, benda ni kita try power kan. Okay, power RPM dah 5.5. Okay, ni kita ada bonus sikit. Tapi bunyi dia agak ngau juga lah sebab 3 silinder guys. Aku takut. Aku goyang kan. Kita masuk kita masuk. Tak bangku dong. Okay, cornering. Cornering. Kau ni sakit sikit. Tak apa, ini kita
Just break. Itu kita nak test. Nampak? Baru betul kita review kan? Betul. Okay, jadi kalau cornering tadi, dia cakap betul lah. Kalau ada yang review cakap lagi sedap daripada Myvi. Sebab dia rasa tadi memang dia beza sikit daripada Myvi. Dia balance, lagi balance lah. Tapi bagi Zik, untuk balance tu tak cukup balance sebabnya dia tak pakai rim 15. Ha, bila pakai rim 14 ni, boleh rasa lah goyang dia sikit. Kalau belakang pun, cuba cerita sikit belakang. Apa rasa bila cornering tu? Goyang sikit. Bila rasa cornering ni, dia macam ada goyang sikit, membuai lah. Haa, membuai. Mungkin sebab rim 14 lah. Haa, kalau tukar rim 15, okey kot. Kalau tukar rim 15, dia rasa memang stable. Haa, dengan Miami kan, memang stable. Tapi dengan chassis di AGA ni, dia rasa memang dia betul-betul solid lah. Dia dah improve. Haa, dia dah improve. Daripada Myvi Myvi FL chassis yang betul-betul untuk dia saja. Dengan chassis yang di NGA ni, bagi Zik dia dah improve daripada segi handling. So yang ni, dia cakap well done lah untuk Power 2, untuk Azia ni. Dia cakap segment A dah upgrade, macam dah segment A plus lah, dah dekat segment B. Tengok dia punya besar, dia punya handling semua. Cumanya tu lah, Power 2 masih maintain kan untuk pergi ke 3 silinder. Berbanding dengan Indonesia, kita ada Toyota Agya dan juga ada Daihatsu Ariya memakai 1.2 liter cc. Okay, ni kita akan masuk highway. Kita tengok pula drive cruising dia sedap pada apa lah. Macam contoh kita tengok Myvi, Zik tak adalah nak membandingkan Myvi atau Azia kan. Okay, Azia kalau lama lah, Azia lama, cruising dia sedap dalam bagi Zik 120 lah, 110 macam tu. Untuk Myvi 140, 160 ha, dia punya cruising dia sedap. Tapi kita nak tengok yang baru ni, Azia baru, cruising dia sedap macam mana. Apa sedap dia? Sebab kadang-kadang bila kita cruising, contohlah 140 RPM tinggi sangat apa semua kan, jadi kita nak tengok dia punya cruising dia sedap macam mana. Dan jangan jadi jangan buat macam Zik. Zik adalah pemandu profesional, pernah masuk Sepang track. Tak
tapi itulah kita nak tahu. Disclaimer. Itu kita nak review betul lah. Itu betul-betul yang ini yang kita nak tahu betul-betul. So, itu adalah sesi test drive kita bersama Azhar. Bagi Zik, better lah. Memang much better dalam 50% lah daripada Azhar yang lama. Bagi Zik memang berbaloi. Tapi kalau nak dibandingkan dengan MyV tu, bug cornering lah. Bug laju, itu semua mengarut. Kalau cakap bab laju tu power dengan ni kan tak. Jadi itu adalah sesi test drive dengan Azhar 2023. Zik dah test dah betul-betul. Ini bukan test yang sikit-sikit, memang betul-betul Zik bagi kat korang. Korang tengoklah sendiri kan tadi kan, macam mana dia punya rasa dia, dia punya feel dia dengan full load lagi. Kalau korang yang tanya berbaloi ke tak beli Azhar 2023 ni, Zik rasa dia amat berbaloi untuk pada siapa yang nak start dengan beli kereta untuk first car lah. Ataupun student ataupun kita yang bekerja dekat sektor-sektor kerajaan ataupun swasta. Ya, jadi itu saja daripada Zik guys. Modified itu pasti. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.